Halo, kembali lagi bersama saya Galangawa. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara atau solusi memperbaiki emulator Nintendo Wii yang mana kita tidak bisa menjalankan beberapa game seperti itu dan error, tapi untuk beberapa game lain masih bisa, tapi ada beberapa game yang tidak bisa. Nah, ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya seperti itu. Jadi kita buka simunya seperti ini, kita jalankan game ini, Super Mario Tennis. Saya jalankan, ternyata error seperti itu ya. Oke, benar, saya akan menunjukkan caranya. Ini kita bisa memakai bantuan plugin ini. Pluginnya namanya Simuhawk itu, yang dibuat oleh Rats Kostos itu. Nah, ini pluginnya nanti kita bisa memasangnya di atau memasukkannya di folder emulator Simu dan kita jalankan di emulator Simunya itu. Link untuk mendownload pluginnya ini di ssug.net Simuhawk ini, nanti linknya ini saya akan sertakan di deskripsi di bawah video ini itu. Kita bisa mendownload ini yang versi paling barunya, current version. Ini yang paling atas, jangan yang bawahnya ini, yang paling atas sendiri ini. Kita klik ya, kemudian start download. Ini filenya sekitar 6 MB dan open, dan kita ekstrak. Nah, ini semua filenya ini kita masukkan atau kita timpa dalam folder dari emulator Simunya ya. Timpa ini emulatornya Simu, foldernya ini saya timpa di sini. Oke, dan saya tutup dan saya buka folder Simunya lagi. Coba buka. Nah, ini pluginnya sudah terpasang, Simu plugin dari Rats Kostos. Nah, ini kita disuruh you are missing 4 out of 4 set font. Nah, jadi kita disuruh download dari set font yang hilang gitu. Download. Nah, ini lumayan lama download set fontnya, ada sekitar 4-an jumlahnya. Ini kita tunggu satu persatu, kita tunggu sampai selesai semuanya. Nah, kalau finish sudah selesai, kita langsung bisa jalankan gamenya. Coba ini Mario Tennis, saya coba mainkan. Udah, ini saya coba full screen. Nah, gamenya sudah jalan ya, seperti itu. Demikian video dari saya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel saya untuk mendapatkan update-update terbaru mengenai karakter komputer dari saya. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa menombol tombol like seperti itu. Dan jangan lupa pula untuk men-share video ini ke teman-teman kalian atau di sosial media lain. Terima kasih dan semoga bermanfaat.